Mang Dayat kali ini lagi sama Mang Jai. Mang Jai, nah, ya. Mang Jai ini yang selalu galak menggempakan perut wong Palembang. Ya, perut. Iya. Tapi dari kuping. Ya, dari kuping nengnya ya. Seujung lapan apunnya wong Palembang. Oh, seujung lapan apa? Oh, ini dia ini baru pertama kali ke Jakarta. Yo. Kadang naik bus bawa barang banyak ya, tas besar itu sampai di terminal Jakarta, turun dari bus, kok ngikut tasnya apa ini, bawa ini dulu tas ini, sampai lewat slow-slow mobil itu ditodong kawan, kebetulan yang nodong di Palembang dulu. No. Jangan bergerak tatu lagi kau siu dengan sambil gemeter ya, cocok dengan pisau kan, ambil gemeter-gemeter tidak Cak Nyung Palembang dalam hati ini. Baju berani ke diri, Nanyu. Kak, ngapo? Kakak wong Palembang ya? Iya. Ngapo? Kau Palembang ya? Wah, senang gitu. Itu wong Palembang ya? Iya, Kak. Aku Palembang juga. Udah, kalau main itu sepago, be. Bisa intimidasinya pula para kau, be. Untung kau temu kakak. Temu orang lain tadi, wong kes banget. Masih kena. Iya. Masih kena juga. Apa sih? Sekarang ini kontes. Kontes bunga. Di internasional ini. Jadi di audisi tinggal 4 lagi. 4 peserta. Dari pertama ini yang muncul dipanggil tuh, baiklah kita panggilkan peserta dari Belanda. Belanda. Oh, kami perubahan besar itu. Ini bawa sekuntum tulip. Oh, bunga yo, tulip. Khasnya Belanda. Khas Belanda. Kan tulip, kalau tulip gitu, kawan. Ya, tak kawan lah itu. Tangannya, masalahnya. Nah, jadi yang kedua, datang lagi dari Jepang. Jepang. Oh, bawa untuk apa dia? Jepang. Sakura. Sakura. Napas ketiga dari Indonesia. Indonesia bawa aneh. Sekuntum harum bawa melati. Rami itu pertama. Nah, yang keempat ini dari Arab. Muncul ke ruangan tengah depan panggung itu berjubah bersorban itu. Tegak nih, celingok. Mana kembangnya khas Arab nih? Tidak bawa kembang. Tanya lah penonton, mana kembangnya khas Arab nih? Kapan? Tak lama ngangkat jubahnya, kaktus. Kaktus. Iya, tidak bisa empat lagi. Kaktus. Oh, amin, tulangan. Kaktus itu iya. Ingonan. Nanti ada lagi festival lagi. Festival kentut. Nah, ada festival kentut. Macam-macam ya. Iya, di ruangan besar pula, lampu lah dimati ke galau, tinggal wong tiga lagi yang di audisi yang hebat ya, yang sakti kentutnya. Pas dipanggil serta pertama. Jadi cuma berkain be. Tidak lagi bersempak, tidak anu lagi pokoknya dipasang ke lilin Cino itu. Lilin abang besar itu. Taruh ke di meja. Dipasin ya dengan pantat ini ya. Pas ini, panggil yo, panggil. Boom! Dut uji api itu. Shot, balik lagi api. Tidak pidem. Tidak banyak tepuk tangan ya. Nah, yang kedua ini kentutnya agak sakti yo. Panjang nen. Pacak besiul. Apa sana? Pangkat. Boom! Boom! Uji api sampai kecil, masih bunyi itu. Wow. Kan uji api itu kecil kan? Tak dalam memesak. Tidak pidem. Ada banyak pula semua. Nah, yang ketiga, ini wongnya kecil. Mau kain main ini yang sakti. Begitu anu maju, panggil serta ketiga. Angkat sedikit, tenggitnya. Put! Jut! Matinya api. Wah, rami itu. Histis, penonton. Oh, tepuk tangan. Pas sudah, ninjau hadiah ini. Apalah hadiah, juara satu ini. Dapat 10 juta. Ujungnya dihidup lampu. Panitia sibuk yang nak beres-beres alat tadi. Tidak ini, lagi lo dasar ini. Didis. Ngapo? Tidak ambil lagi hadiah lo. Ngapo? Tidak ada ini nak. Ngapo ini? Ngapo sumbunya ini ada kangkung ini? Iya. Iya, yang ketiga tadi. Ada rewang. Mati banget. Sumbu kena kangkung. Ada rewang. Iya, sumbu kena kangkung.
Banyak cerita kita Palembang nih. Iya, ya lah galo. Kaleng lokal-lokal kita Palembang apa lah? Lokal Palembang ini ada yang anu waktu yang viral itu ini. Ini hujan deras, hujan angin pula eh. Bawa mobil. Hujan ngomong, iya. Basah. Iya, ngomong dia. Biasanya kalau hujan angin itu enggak basah angin. Iya, enggak basah. Mobil. Iya. Ya kentut itu juga angin enggak basah, cuman busuk. Tahu wae. Nah, ini bawa mobil udah. Mak mana lur? Itu nih berhenti dulu. Kenapa nak berhenti? Ya hujan deras nian main ini angin ulo no kabut lo ngap kita ni di mobil kenapa nak berhenti? Nah, tenang baik terus baca lah ini mbonnya baca lah aku ngelap main ini bepat tokanya itu pelok mobil depan. Iya. Ah mobil depan kan ada lampu ini. Tak kejinguan berarti gelapnya. Iya gelapnya hujan angin terus. Iya. Pelok ini. Lanak sejam pelok mobil depan ini. Tak lama kan mobil depan tu berhenti. Berdegar setumbur di bemper belakang itu. Begitu setumbur, turun yang depan itu. Ngetok kaca yang belakang. Oi, kamu nomor mobil. Mami emang, tidak keselian, mam. Mana hujan angin derasnya yang pulau main no ini ya. Kamu tahu tak ini di mana? Tidak tahu ni, mam. Mana gelapnya main ini, mana hujan angin no. Lo. Main nah, ini nih gerasi rumah. Sampai rumah, sampai rumah. Uang melok, uang nak balik. Ini adalah Mang Jai. Mang ya. Jai ini salah satu seniman. Jai, ya, Jai itu singkatan. Jualan anak iwa. Jualan anak iwa. Memang jualan anak iwa. Iya, singkatan Jai. Jualan anak iwa. Nah, Mang Jai, awal-awal galak-galak apa namanya? Beklakar. Beklakar itu mulai kapan? Dari anu sebenarnya semenjak dari presenter iNews. Ya, tahun-tahun anu ya, sudah berapa tahun di situ? 3 tahun 2000 berapa 2012 sampai 2016 itu presenter bawa ke acara Ujung 8 namanya iNews TV. Dapat ide-ide cerita-cerita tuh? Ya kan wong Baturajo. Wong Baturajo jangan tidak kalah soal ide. Ya lah galo. Ya paling kayo ide wong Baturajo. Nak taunyo contohnya ide galak, ide laju, ide enggak, ide laju. Paling kayo ide. Iya. Nah, itu akar-akar dari pernah-pernah galak ngumpul, galak bergaul. Galak bergaul, galak ngauli. Ya, ngauli yang galak bergaul. Iya, kadang-kadang kita kan ada cerita, cuma nak cerita kita lupa. Nah, iya. Namo kada iya. Ini kalau hari-hari Mang Jai memang galak kelakar main lah. Iya galak kelakar main lah, tapi galak ku tambahi ya dikembang lagi. Biar lebih itu yo, lucu tadi. Iya macam itu lah. Karena macam bicara namanya kelakar itu salah satu bakat wong Palembang sebenarnya. Yo, makanya aku nilainya 9 tuh, karena salah satu. Kalau salah 2, 8. Iya benar-benar. Nah, jadi wong Palembang ini 80% hobi berkelakar. Hobi berkelakar. Kalau orang Palembang lebih kumpul, kami itulah. Kami itulah. Kelakar itu. Nah. Tinggal kita itulah rokok, siap-siap. Nah. Mang Jai. Ya. Kalau hari-hari, Mang Jai, kalau galak berkelakar itu di mana biasanya? Di mana tempat, di mana duduk. Apalagi kalau misalnya ada kawan-kawan yo. Yang lagi serius baik jadi pacak. Pacak anu, pacak apa? Pacak jadi berubah. Boba. Ya, karena ketika ada Mang Jai. Nah, ada Mang Jai. Ya. Nah, dengar ke cerita lah itu. Ada juga sampai cerita ini 2-3 kali diulangi masih galak ketawa. Iya. Karena Mang Jai katanya pacak bawa kenyong. Iya, nah itulah Mang Cek-Bicek. Salah satu budaya kita Palembang adalah pacak berkelakar. Iya, pacak. Dan tidak banyak yang pacak Cak Mangja ini tapi. Iya, ada juga anu kemarin nuang ke rumah ya. Ngapo juga? Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ngapo kamu ini? Apa dia yang pacak kubantu? Ini Mang, kami nak minta pendapat. Woi, baliklah. Noh, Mang, ngapo ngusir, Mang? Lama dah ketemu. Kami nak minta pendapat. Iyalah, aku di bulan ini kasih yang pendapatan. Tidak, Mang. Maksudnya kami ini nak tukar pikiran. Hah? Nak tukar pikiran. Astagfirullahaladzim. Tidak. Aku tidak ada nak tukar ke pikiran aku. Pikiran aku tetap cakulah. Pikiran kamu belum tentu bagus. Oh, Mang. Ayo salah terus. Iya, karena kamu tidak pernah benar. Nah, itulah. Obrolan kita Mang Jai hari ini. Mang Jai, mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki Mang Jai. Amin. Manggalon. Ya? Manggalon. Itulah dari kami. Mudah-mudahan bisa sedikit buat senyum atau malah tertawa nian. Iya. Masih galak main nih? Tidak lagi. Ini. Masih galak main nih? Tidak lagi. Sekarang main nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah, Yai? Mestinya astagfirullah.
Iya itulah tobat. Lah benar. Tak jauh kau masih galam ini. Tidak, kemarin memang pakai botol, sekarang pakai galon. Nah, Bice-bice, kalau ada salah-salah kata baik dari narasi apapun obrolan kami, benar ibae. Benar ibae. Kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.